Banyak 24 pembalap MotoGP mengikuti tes pramusim mulai pukul 9 pagi di sirkuit Mandalika. Sebanyak 350 orang marshal diterjunkan untuk mengamankan ajang pramusim di sirkuit Mandalika tersebut. Sejumlah pembalap dari mulai menjajal arena lintasan sirkuit sepanjang 4,3 km dengan motor andalan mereka. Pembalap ternama dari Repsol Honda dan Yamaha berpacu ketat di lintasan sirkuit Mandalika untuk memperoleh catatan waktu terbaik. Ketua IMINTB, Lalu Herman Mahaputra mengatakan, sebanyak 350 orang yang berasal dari komunitas dan marshal luar negeri dilibatkan untuk mengamankan jalannya tes pramusim MotoGP 2022. 350. Itu dari mana? Orang lokal atau? Ada yang campuran, ada yang teman-teman klub, komunitas, ada yang memang yang lama. Mereka sudah bostop semua ini? Apanya? Yang marshal. Iya, harus kita screening dan memang harus memenuhi standar. Sudah memenuhi standar, yang 350 orang? Ya, kita screening nanti dengan pemeriksa PCR. Kalau dia